Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Berita tergempar, baru saja petang tadi, Kerajaan Perikatan Nasional sah hilang majoritas sebagai kerajaan. So, mari kita ikuti berita selanjutnya. 9 hari bulan Januari 2021. Jumlah ahli parlimen yang berada di belakang Muhyiddin Yassin berkurangan seorang lagi. Hari ini apabila pengurusi UMNO Kelantan menarik balik sokongannya kepada Presiden Bersatu itu. Pendirian Ahmad Jazlan Yaakob itu dibuat pada sidang media yang diadakannya di Kota Baru Kelantan hari ini, katanya semasa sidang media itu. Maka dengan ini saya mengumumkan saya menarik diri daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, katanya yang juga anggota Parlimen Machang. Saudara dan saudari, mari kita ikuti sidang media yang dilakukannya sebentar tadi. Saya menarik diri daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. So, kita telah melihat sebentar tadi video bagaimana sidang media yang dilakukan oleh anggota ahli parlimen Machang menarik balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. So, pengumuman Ahmad Jazlan hari ini meletakkan kerajaan PN kini hanya berdiri dengan sokongan 110 daripada 220 ahli parlimen yang ada di Dewan Rakyat. Untuk rekod secara keseluruhan, Dewan Rakyat memiliki 222 kursi. Bagaimanapun, dua dari penyak kosong disebabkan kematian wakil penyandangnya, yaitu Liu Bu Tiong, Batu Sapi, dan Hasbulak Osman, Greek. Sebelum ini, seorang lagi ahli parlimen dari Kelantan, Tengku Razali Hamzah atau lebih dikenali sebagai Kuli, menyatakan pendirian tidak menyokong kerajaan Muhyiddin, namun belum pernah menzahirkan tentangan tentang kerajaan melalui mana-mana undian di Dewan Rakyat. Sila berikan komen Anda. Ahmad Jazlan sebelum ini dilantik kerajaan PN untuk menjadi pengurusi lembaga minyak sawit Malaysia. Namun dia meletakkan jawatan 5 hari yang lalu. Ahmad Jazlan juga menambah dia bukanlah orang pertama yang mengambil langkah menarik sokongan daripada PN itu karena ia sudah dilakukan oleh ahli parlimen lain sebelum ini, yaitu Tengku Razali. Saya ingin tegaskan saya orang kedua menarik balik sokongan, bukan yang pertama, katanya. Dari saudara dan saudari, terima kasih kerana menonton dan mendengar video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa peribahasa mengatakan, tapakon keangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.